Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengunjungi kembali Curug Kapak Kuda. Saya ditemani sama tiga orang tuyul nih. Hey guys. Ada Rapi. Ada Rapi. Deska. Ada Deska sama satu lagi. Nama saya Ayas. Oke. Dan kita berempat akan melakukan perjalanan ke Curug Kapak Kuda. Oke, jalannya sangat terjal sekali, guys. Juga licin. Dan saat ini kita melalui area persawahan. Dan sebagian udah dipanen. Jadi udah gundul. Saat ini saya sedang berada di area longsoran. Longsor tahun lalu. Sekarang udah ditumbuhi banyak pepohonan, ada pohon pisang, pohon singkong dan lain sebagainya. Ini adalah longsoran yang sangat besar sekali. Dan tepat di sebelah longsoran ada Curug Kapak Kuda terlihat di sana. Airnya lagi sangat deras. Di sini jalur irigasinya sudah ditembok, jadi udah nggak licin atau nggak jeblok lagi. Enakan buat jalan. Oke, sekarang kita sudah sampai di Curug Kapak Kuda. Dan keadaannya seperti ini. Airnya sangat keruh dan sangat besar. Uapnya pun ke sini. Di musim hujan seperti ini, airnya memang sangat deras, guys. Dan terlihat sangat keruh sekali. Jadi saya rasa ini tidak aman untuk dijadikan tempat berenang. Dan ini irigasi di sekitar curug sangat licin di sini, guys. Wah, licin sekali, guys. Dan itu biasanya tempat berenang di sana. Tapi karena airnya sangat deras, jadi untuk saat ini kita tidak bisa berenang, guys. Di sini kita bisa lihat ada berapa tingkatan curug. Dari mulai yang terkecil sampai dengan curug yang paling gede di atas sana. Saking gedenya airnya, anginnya pun sangat kencang dan terjadi gerimis atau percikan uap air.
Sekarang kita akan pulang melalui Leweng Kapak Kuda. Ini adalah hutan belantara. Dan di atas sana ada patilasan Kapak Kuda. Ada batu besar. Dan seperti inilah jalannya, sangat terjal, licin, dan menurun. Turunan sangat suram. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di perkampungan di Pasir Renyit. Ini ya, sekarang sudah ada di Pasir Renyit. Sudah terlihat di sana ada rumah. Dan sekarang kita berada di puncak desa Sadawangi. Dari puncak desa Sadawangi. Dari sini kita bisa melihat keseluruhan desa Sadawangi. Ada lapangan di sana, lapangan Gelora Kapak Kuda, dan juga ada masjid, nah masjid Riyadul Huda di sana. Ngalah naon ceng? Mana ningali? Luku mata ari tutut. Sok muka ceng mana? Oh, itu tutut teh. Aduh, ini harus bersih. Murag. Di mana ngalah nak? Di sawah.
lagi ya, para pengelati tutut. Pepatan yang ngelati tutut, nak? Gimaan? Dekan YouTube kan? Oh, wah. Mis lagi ngelana? Gimana? Lain ngelala itu? Dekan YouTube kan? Karena nama? Umang desa. Baca tuh dia tak? Umang desa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan channel. Like, komen, subscribe, umang desa. Jangan lupa like, komen, subscribe, umang desa.